Glory. Bentar. Ini nadanya. Halo. Halo. Coba, 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 coba. Ini deh. Kamu cantik banget. Padahal merosot. Apa? Apa? Ngomong sama aku aja. Kenapa? Kak Ari ya? Betul. Kamu? Kak, aku pernah masuk YouTube kakak loh, inget gak? Yang mana? Lala. Lala? Aku aja lupa. Inget ya. Gak? Kapan masuk YouTube aku? Oh ya udah sih. Kapan Lala? Lupain deh. Gak bisa kamu dilupain. Yang ini, apa sih namanya? Yang di kontenin itu, apa sih namanya yang Duta Kampus itu loh, inget gak? Duta Kampus? Ada yang di take down. Kamu minta take down? Iya, soalnya itu nggak pakai jilbab ke Ari. Oh, udah aku take down. Iya, udah. Maksudnya iya udah. Oh, sekarang pakai jilbab. Berarti sekarang pakai jilbab nggak masalah dong? Kenapa? Sekarang pakai jilbab nggak masalah dong? Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah dihalalin. Iya, nggak apa-apa. Astagfirullah. Alhamdulillah dong harusnya. Astagfirullah lah, karena kan ini apa? Bentar ya. Jangan di skip Lala. Jangan bentar-bentar tuh di skip. Santai aja ngobrol sama aku sih, udah malam nyari apa juga coba. Tapi kamu cantik pakai hijab loh asli. Ya emang pakai hijab sih orangnya. Sekarang kamu memang prepare pakai hijab kalau main Ome? Enggak, ini aku baru main lagi sih. Terakhir kapan main Ome-nya? Yang ketemu sama Kak Ari. Itu kapan ya? Aku pun lupa ya. Bulan Januari gak sih? Udah lama banget. Itu kayaknya aku baru mulai main di server Indonesia. Sebelumnya kan jarang main server Indonesia kan. Oh gitu ya. Kamu lagi sama siapa sih? Jaringannya bang, sama temen tuh, ada temen. Jaringannya kenapa? Enggak bagus kok. Enggak bagus kok jaringannya, aku jelas denger kamu. Tapi aku enggak jelas di sini. Ya udah pindah ke Instagram mau. Itu teman kamu lagi nginap. Kenapa? Lagi apa? Jangan ngeskip-ngeskip tangannya, Was. Enggak, kamu aku salah apa? Aku cuma pengen ngobrol aja kok. Enggak di skip ya Allah, ini tangannya gini nih. Iya. Oke. Kak, aku nanya apa tadi lupa ya. Kamu orang Makassar ya? Iya. Kamu tahu nggak, kita ketemu kan Januari kemarin kan? Dan ternyata 90% orang di sini pada ingat sama kamu. Masa? Asri, aku pun lupa sebenarnya, karena kamu lupa nggak pakai hijab kan? Iya, nggak pakai hijab. Oh, itu yang berarti. Iya. Astagfirullahaladzim. Dia bilang apa di situ? Di apa? Sini, di sini. Nikahin Ri gitu katanya. Ya Allah. Kamu umur umur kamu berapa sih Lala? Kelihatannya berapa? Kamu kelihatan lebih dewasa sih sekarang. Atau mungkin karena pakai hijab kali ya, jadinya kelihatan dewasa ya? Iya, yes, mungkin. Gak tahu deh. Soalnya aku pakai hijab, emang pakai hijab sih orangnya. Setiap hari pakai hijab. 20 lah. Iya benar. Jangan di skip. Enggak di skip. Internetnya jangan dicabut. Internetnya dicabut gitu. Itu cara aku misalnya aku mau off live streaming, aku cabut internetnya.
Oh, biar nggak kelihatan keskip kan? Enggak gitu juga ya? Sih. Itu dari viewers aku diajarin aku sama dia. Terima kasih. Tapi kamu kayak teman aku namanya Nabila Taqiyah, bener nggak sih, mirip banget lo asli. Ah, Nabila Taqiyah siapa? Kamu nggak tahu Nabila Taqiyah? Oh, tahu. Tangannya ini. jangan kemana-mana. Enggak ya Allah, susun banget. Iya, kamu tahu Nabila Taqiyah nggak? Iya, penyanyi kan? Iya, itu Indonesian Idol. Tahu. Mirip sama kamu sedikit. Kamu ada keturunan Aceh nggak? Nggak ada. Kejauhan kali sama Nabila Taqiyah, ya Allah. Kalau Pangkal Pinang kamu ada ini keturunan sana? Enggak, Sulawesi sih. Aku Sulawesi. Soalnya aku mau pindah kamu dengan bismillah. Buaya nih. Buaya gimana? Orang aja minta take down. Kamu kenapa jam segini masih main Ome TV? Abis ngerjain tugas. Kamu umur berapa? Berapa umurnya sih? 20 kan? Oh, oke. Okay. Berarti kuliah ya? Jurusan apa? Bentar, aku tebak aja. Coba lihat pensil kamu. Aku nggak, ini bukan pensil, ini anu kuku. Oke. Kamu jurusan ekonomi. Salah. Kok aku sayang? Bukan. Arsitek. Salah. IPA atau IPS? IPA. Oh, IPA. Kedokteran. Salah. Kebidanan. Bukanlah, aku bukan di rumpun kesehatan. Kesurupan. bukan di bidang kesehatan ya? Bukan. Sastra. Bukan. Fisika. Bukan. Kemana? Jurusan kemana? Jakarta Grogol. Tahu kok. Farmasi. Jurusan IT, bukan. Oh, IT. IT kan bukannya pusing ya tugas-tugasnya? Ya emang pusing, makanya ini begadang kan. Apa yang kamu kerjain tadi? Tangannya jangan codingan. Nge-skip, tangannya jangan nge-skip. Oke, codingan. Emang kok pengen nge-skip aku apa? Enggak, ya Allah ini disusunin terus dari tadi, enggak. Codingan? Tapi kamu bisa bikin software gak? Software, belum sih, belum sampai situ sih. Ya, yang kamu bisa sekarang apa? Iya, program-program basic atau kau, web gitu. Bisa web kau, basic. Kau bisa ngerancang nuklir. Ya enggak lah. Beda jurusan. Maksudnya kan tuh pakai IT juga pasti kan? Enggak, itu lebih ke kimia enggak sih? Chemistry. Itu mah kita chemistry. Apa? Itu mah kita chemistry-nya bagus. Kamu berarti semester berapa, Lala? Semester 4. Kenapa milihnya IT? Emang kamu dari SMA udah hobi ngejain apa itu komputer? Enggak sih, enggak tahu, tertariknya di situ aja. Jarang loh kayak perempuan itu apa namanya ngambil jurusan IT. Iya, emang kebanyakan cowok sih. Kebanyakan cowok. Di sana juga di kelas kamu kebanyakan cowok kan? Jangan genit ya. Enggak lah. Kamu kalau kamu ngelihat cowok ingat aku ya. Astagfirullah. Tapi di kelas aku tuh enggak gabung sama cowok sih. Oh, kamu ini beda cewek-cewek cowok-cowok gitu. Iya, nanti semester 5 kayaknya baru digabung. Kenapa dibedain? Gak tahu sih.
Terus kamunya satu kelas berapa orang? Satu kelas berapa orang ya, Bang? 13. Cewek semua. Bete dong. Kenapa? Enggak lah. Ya kalau aku aja seandainya aku di kelas gak ada ceweknya bete. Enggak sih, lebih seru lah. Soalnya gak ada cowok, gak ada pengacau. Tapi kan cowok kan kadang-kadang kamu gak ini, gak apa namanya, salah ngomong takutnya. Gak jadi. Kampus kamu di mana, Lala? Ada deh. Tapi sekarang lagi pertukaran. Pertukaran pelajar? Di mana kamu sekarang? Lagi di UB. UB itu apa ya? Unbrau ya? Di Malang. Iya. Pas banget aku lagi di Malang juga. Asli. Ya Allah, kemarin udah diboongin tau. Emang ngomongin apa kemarin? Iya, yang katanya apa ya kemarin? Katanya tempat tinggalnya 5 menit ke UB. Iya enggak sih? Kemarin. Emang pertama kita ketemu kamu lagi udah di UB? Enggak, belum. Di situ baru dinyatain lolos. UB dari Jakarta ke Malang sih dekat sih. Kemarin aku habis dari Jakarta sih, seminggu. Kok gak ngomong sih, Lala? Lah, gimana cara ngomongnya? Emang kamu gak punya Instagram aku? Punya. Kita follow-followan gak? Enggak. Oh enggak, kok kamu punya? Kenapa? Kok kamu punya? Ya gara-gara kemarin kan, jadi follow. Main ke kalau ke Jakarta hubungin aku. Ya gimana caranya? Kenapa Instagram tadi dibilang? Kamu minta teknologi iya, bisa? Iya, tapi pasti chatnya nggak kebaca lah pasti. Kebaca. Di ini. Kebaca. Terus DM. Kemarin kamu pas minta teknologi di mana? Di Kak Novel. Siapa ya? Oh iya kah? Gak tau, lupa. Oh. Kak Rafif. Nova Rafif. Siapa sih? Nova Rafif siapa? Nggak tahu deh, lupa deh. Kemarin sempat follow-followan juga, tapi di akun second terus ke remove. Sombong amat. Ke remove itu. Soalnya itu akun second. Ke remove itu mah sengaja namanya. Oh, kalau second itu iya, lebih private di ya. Kalau ya udah di remove. Kalau aku yang follow di remove enggak? Ya jangan akun second lah. Ya akun second lah. Jangan lah. Biasanya akun second itu lebih banyak foto-fotonya daripada akun first ya. Iya, mungkin kalau di akun second tuh kayak lebih apa ya? Gak tau deh. Kenapa cewek harus punya second account sih? Maksudnya kenapa harus punya dua Instagram? Kalau di akun first itu kayak lebih ke jaga image aja sih. Jadi second account itu yang kalo kamu nunjukin apapun yang kamu mau. Gitu. Apa yang nunjukin kamu kan bilang? Tapi yang follow second account kamu cewek semua atau ada cowoknya? Ada cowoknya juga, tapi teman-teman dekat. Contohnya apa yang kamu nggak mau tunjukin sama apa yang kamu nggak mau tunjukin di ya, first account? Ya nggak apa-apa, random aja. Pokoknya hal-hal yang nggak penting tuh bisa di story di situ. Di second account. Contohnya apa sesuatu yang kamu nggak mau share di first account? Ngevlog. Ngevlog? Kamu suka ngevlog? Kayak bukan, maksudnya kayak daily vlog gitu loh. Gimana ya? Kayak yang vlog pendek gitu. Berarti kalau di akun satu tuh nggak bisa. Berarti kamu suka ngevlog? Ya ngevlog, bukan ngevlog gimana maksudnya, apa ya? Ya gitu deh pokoknya, ngevlog yang pendek-pendek gitu. Oh, berarti kita cocok, aku juga suka ngevlog. Aduh, aku pengen berak lagi tiba-tiba, ya, anjay. Pengen boker sumpah. Ya udah. Ya udah Lala, aku off dulu ya. Oke. Makasih Lala ya. Bye-bye. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke. Bye bye Lala, bye bye.
Bye-bye.